Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jasenko. Kali ini kita ada mesin cuci satu tabung. Mereknya Ambrosia AWS 5805N dari Sanken S-Store. Ini masalahnya air inletnya tidak mau berhenti ya. Kita coba start. Kita coba. Ah, udah ada isinya. Posisinya minimum 1 ya, inletnya water levelnya ada di sini sampai 5. Ini harusnya 1 ya, 1 ini harusnya udah mati ya. Satu lagi sebentar, dia nggak mau berhenti water inletnya. Posisi 1 udah setengah, harusnya udah mati ya posisinya ini. Water levelnya 1. Oke ya, kita bongkar dulu untuk water inletnya. Kita bongkar ya, ini nah, ini water inletnya, control level water levelnya. Ini apa namanya, kabel untuk ininya, switchnya. Kita bongkar, kita cek untuk water levelnya ya. Lebih gampang kita coba sambung langsung, kita tes dia mati nggak gitu. Oke, kita coba sambung langsung. Kita coba sambung langsung, kalau memang benar dia harusnya mati posisinya. Oke, kita tes, colokin lagi dulu, kita colok dulu. Start. Nah, dia udah mulai ya. Berarti memang ada masalah di water inlet. Dia langsung wash. Okay. Ya, level meternya udah diganti yang baru. Ini yang bekasnya. Ini udah. Udah kepasang, kita pasang, udah kita colok, coba on, coba start. Satu lagi, level min 1, 2. Sekarang mesin cuci sudah berfungsi kembali normal setelah diganti level kontrolnya. Ya, alhamdulillah udah mulai bisa lagi, udah mulai normal dicuci. Seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda nilai video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih.